Positive Talk Razin Mestika. Sini kita bermula. Okey, hari ni hari yang kita nak kecek benda yang kecewa sikitlah, rasa kecewa, rasa sedih. Yang kita oleh sebab satu fenomena yang kita dah lama tengok dalam media sosial kita ni. Di mana kewujudan media sosial ni, Facebook ke, Instagram ke, whatever it is, mewujudkan satu platform di mana orang boleh berdebat, boleh berbaloh tanpa orang kata berdepan antara satu sama lain lah. Maksudnya dia lebih berani lah bila tak ada muka, tak tahu, orang pun tak tahu dia siapa, guna pun gambar kucing, guna gambar bunga, nama pun samaran. Jadi orang bergaduh dalam media sosial ni, kita boleh tengok perdebatan tu di mana-mana. Apa yang sangat mengecewakan adalah apabila golongan agamawan juga terjebak. Sebagai contoh, kita tengok ada ustaz-ustaz kita yang kita hormati kedua-duanya, tetapi mereka terjebak dalam permainan ataupun pergaduhan ataupun pertelingkahan. Dalam banyak isu lah, apa-apa isu yang mereka tidak sependapat, bergaduh secara terbuka. Dan lebih parah lagi, lebih mengecewakan apabila ustaz-ustaz ni, sebahagianlah asatizah ataupun selebriti, yang mereka ni menggunakan juga apa ni, bahasa-bahasa yang tidak enak untuk kita dengar. Kadang-kadang menyebabkan pengikut-pengikut dia pula, bila fanatik ni baloh pula dengan pengikut apa lawan dia tadi. Bila ustaz A sebagai contohnya, pendapat dia begini, ustaz B pula contoh dia pendapat begini tentang satu perkara. Jadi anak-anak buah ni semakin apa ni, masing-masing nak menyokonglah ustaz masing-masing. Apa yang menyedihkan, yang apa saya perhatikan, dan mungkin ramai juga kita melihat bahawa ada sebilangan asatizah kita ni tidak pun ada usaha untuk mendamaikan penyokong-penyokong, menenangkanlah anak-anak buah dia ni, jangan kita baloh, kita ni ada perbezaan pendapat tetapi tidaklah sampai kita nak bergaduh, bermusuh-musuhan. Tidak ada kita tengok apa ni, situasi begitu. Apa, ke mana hilangnya rasa ukhuwah? Ke mana hilangnya rasa kasih sayang antara sama-sama Muslim? Ke mana hilangnya tanggungjawab untuk memberi satu, orang kata, teladan yang baik kepada orang bawah ni? Kita, benda ni, pergaduhan antara agamawan ni sangat, orang kata, memberi pengaruh yang besar kepada di peringkat bawah. Kalau bahasa orang Kelantan, dia kata, bila ustaz dengan ustaz, ustaz ni apa ni, bergaduh, orang bawah ni, kapung ni, di masjid kau, di surau kau, nak apa ni, pinggir makuk selerok habislah, masuk baloh lah, bahasa mudah dia. Jadi ini satu benda yang tidak sepatutnya berlaku dalam masyarakat kita. Agamawan, asatizah atau sesiapa saja harus memberi contoh yang baik kepada kepada orang lain yang mereka apa ni, teladani. Dan janganlah sampai apa ni, pergaduhan itu boleh membawa lebih teruk lagi, berpecah. Kita tengok kan, kadang-kadang kita sedih sebab apa? Benda yang dipergaduhkan itu adalah perkara yang bersifat furuk ataupun perkara yang cabang, bukanlah perkara usul. Even lah, katalah benda ni perkara usul, perkara yang berkaitan akidah dan sebagainya, masih saya kira ada kaedah untuk dibincangkan, kita kecek kira molek, duduk dalam bilik tertutup dan diselesaikan sesama orang ilmuan. Jangan biarkan perdebatan perkara-perkara yang setinggi ilmu, bersifat ilmunya itu, dibiarkan dibahaskan oleh orang awam, sebab orang awam ada kadarnya, ia tidak sampai ilmu dan pengetahuannya untuk berbahas. Sebab itulah sampai ke tahap perbalahan itu, sama ada di media sosial ke, di luar ke, menyebabkan jadi emosi dan akhirnya menjadi permusuhan yang berpanjangan. Jadi saya nak menyeru, saya nak seru pada saya, diri saya sendiri, ustaz-ustaz kita, janganlah biarkan apa ni, perbezaan yang ada di antara anda dengan orang lain, ustaz dengan ustaz yang lain, menyebabkan apa ni, berlakunya permusuhan dan perpecahan di kalangan umat. Kita sebagai da'i, ustaz-ustaz sebagai guru, sebagai contoh teladan kami, pewaris Nabi, kami ingin melihat semua para agamawan duduk bersatu, membangunkan ummah, berkongsi ilmu dengan cara yang paling damai, cara yang sangat baik, supaya kita semua dapat manfaat daripada ilmu yang tuan-tuan semua ada. Jadi marilah, saya harap, hentikanlah sebarang perdebatan, sebarang perbalahan, permusuhan di media sosial ni, kerana jika tidak dikawal, ia boleh menyebabkan
perpecahan yang serius di kalangan masyarakat. Tolonglah, hentikanlah semua ini. Kembalilah, berpeganglah teguh pada tali Allah. Janganlah berpecah belah. Wallahu a'lam. Positive Talk mengundur diri. Assalamualaikum.